Dari tim APS Tunggal itu apa sih basic? Bibitnya gitu. Iya, pondasi pacekannya gitu. Pacekan ternak. Pacekan Pantura. Pantura masih Pantura. Darah-darah Garo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Merpati. Balik lagi di channel Papa Cilai nih. Masih di kota Jambi nih. Keluyuran terus. Gak pulang-pulang. Sekarang lagi geser-geser. Agak jauh nih dari kota Jambi nih. Posisi sekarang saya di pinggiran laut lah kalau nggak salah deh, pinggiran laut nan. Cuman posisinya malam nih, jadi nggak bisa ngambil gambar suasana atau lingkungan yang pinggir laut ini nih teman-teman nih. Kita kemarin sudah datang ke tim APS Tunggal, cuman ke kandang player. Kali ini penasaran nih saya teman-teman nih. Pengen tahu sih daerah Tunggal tuh di mana? Karena di sini kan pabriknya nih. Pabriknya player-player tim APMS Tunggal. Sudah saya sudah ada seseorang nih. Siapa? Kita langsung aja nih teman-teman nih, tanya dengan orang yang bersangkutan. Apa kabar kok? Kabar baik. Nah, boleh diperkenalkan kok dengan siapa? Saya Rudi APMS. Rudi APMS, Koh Rudi APMS. Nah, Koh Rudi. Dari Jambi ke sini 2 jam Koh Rudi ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah lah ya. Nah, jaraknya lumayan nih kan. Dan ini jadi pinggir laut ya, jatuhnya ya kota ini. Nah, ini nah biar teman-teman tahu nih Koh Rudi nih. Boleh sedikit cerita gak nih kota ini kota-kota Tunggal ya namanya? Kuala Tunggal. Kuala Tunggal. Jabung Barat. Apa? Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat. Ya. Nah, boleh gak cerita Koh Rudi ini kota apa sih gitu maksudnya? Kota yang berada di Kabupaten Jambi ya maksudnya? Kabupaten Jambi. Nah, kota maksudnya boleh diceritain Koh Rudi? Kota Tunggal ini. Kota Tunggal ini ada di pinggir laut, Tanjung Jabung Barat. Tepatnya namanya Kuala Tunggal. Kuala Tunggal. Ini pesisir lah istilahnya ya. Pesisir pantai lah ya. Nah, di sini kan kemarin kan saya udah ngobrol sama Ko Andreas ya. Nah, Ko Andreas bilang di sinilah lahirnya tim APMS. Ya, benar. Nah, boleh dong diceritain sedikit lagi nih. Di sini ya lahirnya APMS aslinya di sini. Di sini, oke. Okay. Di sini semua. Oke. Okay. Ini pacekan di sini semua. Di sini kita cuma latih piye-piye, burung-burung bahan, setengah jadi, sudah ada prospek, baru taruh di kandang Jambi. Jadi ini benar-benar apa istilahnya pabrikan ya kok ya? Pabrikan, susu pacekan. Nah, TPA. Nah ini di sini berarti fokus macek dan ngelatih piyek ya? Iya, khusus. Khusus ya? Khusus, karena sini nggak ada yang main. Nggak ada yang main, iya. Oke. Okay. Nah, coba dong, boleh gak ceritain nih, Koh Rudi nih? Misalnya di sini tuh para pemain merpatinya gimana sih? Nggak berapa orang. Oh gitu? Iya, lomba jagung aja cuma 15, 20 paling kencang. 20, sudah rame. 20 ekor gitu? Iya, pesertanya. Memang belum terlalu banyak ya? Belum terlalu banyak. Itu kendalanya apa tuh kok? Kalau di sini? Di sini kan kota kecil, masyarakatnya kan dikit. Oh gitu? Hobinya pun terbatas. Karena memang dari posisinya memang hobinya terbatas lah ya, kota kecil lah ya. Nah itu jarak 2 jam setengah lah ya dari Jambi ya. 2 jam sampai 3 jam. Nah, kita balik ke tim APMS Tunggal nih. Kemarin kan Ko Andreas cerita lah ya gitu. Jadi nama APMS itu benar itu nama pom bensin. Nah, kan kalau di Ko Andreas sendiri kan bilang dia bergabung ya, bergabung dengan tim APMS ini di tahun 2015-an ya. 2015. Berarti kan memang pendirinya owner utamanya ya pendirinya tuh Koh Rudi ya istilahnya. Boleh dong kok cerita lagi kok sedikit kok
di awal gitu sebelum ada APMS ini gitu? Dulu kan kita main burung merpati balap. Setelah itu kita stop main. Merpati balapnya semua kita lempar ke pom bensin APMS itu. Oke. Okay. Nah, di ternak di situ. Di ternak itu kan teman main lagi kolongan. Kita lihat seru juga main kolongan ini kan. Oke. Okay. Belum tahu kita kolongan ini macam mana. Oke, okay, ya. Yeah. Kita cobalah, kan ada sisa-sisa merpati balap dulu. Oke. Okay. Ambil anaknya. Oke. Okay. Ambil yang balapnya enggak mau naik. Oke, okay, Karena sudah biasa main bawah. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita ambil anaknya, coba anaknya. Nanti memang susah naik. Begitu sudah agak lama. Sudah berada begiringan, mau ngolong tapi keras. Oh, gitu. Tapi asik juga nontonnya kan. Nah, cobalah ambil. Jadi bikin bentuk apa nih? Bikin namalah APMS nih. APMS kemarin apa singkatannya tuh? Agen Premium Minyak Solar. Agen Premium Minyak Solar. Hanya sebuah nama ya gitu. Jadi memang terinspirasi lah ya dari apa APMS inilah ya nama itu ya. Nah, sama ditambahin Tungkal. Jadi Tungkal itu nama daerahnya. Nama daerahnya. Nah, di sini selain APMS ya di daerah Tungkal ini sendiri gitu kan, ada gak sih tim-tim yang main merpati gitu? Ada. Ada ya. Cuma enggak ada yang ke Jambi. Enggak ada ke Jambi. Khusus di sini aja ya. Adalah apa? Lebuau. Lebuau. Ya. Gabung sama kita. Oh, gabung sama tim APMS. Yang dulu punya Senangin. Yang dulu punya Senangin. Oh, gitu. Ya kemarin udah sempat cerita sih masalah Senangin gitu. Nah, di Tungkal ini kan gitu memang fokus buat pacek ya. Buat pacek. Nah, terus buat ngelatih piyik, baru setelah siap naik ke giringan A baru pindah ke Jambi ya gitu ya, untuk latihan lomba lah ya gitu. Prospek kita bawa ke Jambi. Oke. Okay. Nah, waktu awal-awal terbentuk tahun berapa tuh kok di sini kok? Kalau dulu terbentuk APM ini tahun 2002-2003 gitu. Gitu. Itu masih di balap lah ya. Di balap. Balap lah. Nah, mau coba gitu, setelah mencoba ke apa ya, geser ke kolongan tuh di tahun berapa tuh kok? Kita mulai awal kolongan 2012. 2012. Masih main di daerah Tungkal. Udah ada juga kolongan di Tungkal. Cuma kita kan burungnya, kita kan piara banyak. Lomba sekali bisa ikut kan 6-7 ekor, peserta hanya 20. Kalau juara ya enak, kalau juara. Berarti di sini masih kelasnya istilahnya masih dikit ya, sepi ya, sepi. Nah, makanya itu lari geser ke Jambi ya. Istilahnya kota terdekat lah ya. Yang rame ya. Nah, setelah udah mulai berjalan kan gini. Sebenarnya di sini kan pacekan ya kok. Nah, basic pondasi gitu. Dari tim APS Tungkal itu apa sih basic? Bibitnya gitu. Iya, pondasi pacekannya gitu, ternak. Pantura. Pantura masih Pantura. Darah Garong. Darah Garong, oke. Okay. QQ. Sapulawan. Nah. Banyak lagi apa lagi lupa itu. Ah, masih ada Kenwood juga. Kenwood ada juga. Dan juga darah banyak kan darah Pantura ya, kalau dari basic pondasi pacekan di APMS Tungkal ini. Ada gak sih maksudnya burung istilahnya yang kan awalnya cross sama apa balap lah ya gitu. Ada juga. Nah, untuk saat ini masih dipakai juga gitu darah balapnya. Ah, mulai pakai. Mulai pakai. Kalau dulu kita cross balap itu susah naik. Susah naik. Karena kalau dulu kita main kolongan cuma tali. Tali, oke. Okay. Seperti sekarang kolongan. Cuma tali. Nah, itu lebih gampang. Lebih gampang. Cross balap. Sekarang kalau sudah 6 kainan nggak bisa pakai lagi balap. Bisa terpakai lagi. Tapi kan awalnya memang APMS Tungkal ini kan pemain balap ya. Berarti kan stok burung balap lah dulu ya. Nah, sampai saat ini maksudnya ada gak sih sisa darahan yang masih balap gitu? Masih ada gitu ya? Seberang kita lepaskan. Oh gitu? Seberang mau 200 ekor ada tuh. Di seberang sana ya? Di pom bensin tuh. Wah, sayangnya saya datang ini malam nih. Kalau masih terang aja saya minta seberang nih. Seberang itu tidak seperti ini, diliarkan. Oh, diliarkan. Seperti di Eropa lah. Oh, seperti di Eropa lah. Makan jagung aja separuh 5 kilo. Di sana? Iya. 5 kilo sehari. Pakai apa nih, ember tuh. Ember. Siram aja gitu langsung habis. Gitu ya. Ekor ada seberang. Berarti masih burung balap semua di sana ya? Masih burung balap. Nah, untuk pacekan sendiri masih ada gak yang dipakai dari balap itu? Ada satu saya simpan sini. Oh gitu. Nah, itu maksudnya masih basic terahnya balap ya, balap. Balap cuma pernah kita naikin. Oh gitu. Ya. Nah, untuk saat ini kan yang masih berdarah balap itu player apa sih, yang mana sih yang di Tungkal ini, apa sih Tungkal ini? Ini baru mulai mau jadi. Baru mulai mau jadi. Oke, okay, baru mulai mau jadi. Berarti kalau yang untuk khusus balap baru mulai mau jadi ya. Pernah. PH apa nih? Artop.
Pernah dapat mobil yang pertama di Jambi? Mobil second? Mobil second? Iya, Jambi. Hartop tuh daerah Hartop. Murni balap. Daerah balap tuh? Murni balap. Murni balap. Balap ketemu balap gitu? Balap ketemu balap, kita naikin. Mau dia? Mau. Cuma agak susah memang. Agak susah, capek latihannya. Terima bung. Harum, mau. Oke, berarti memang basicnya balap tuh ya. Nah, tertarik geser ke dunia merpati kolong gitu ya, Koy. Nah, setelah... Berapa lama sih dari apa maksudnya dari balap ke kolong sampai saat ini tuh berapa lama udah menekuni dunia merpati kolong ini? Kalau kita main balap cuma 2 tahun atau 3 tahun? 3 tahun. Merpati kolong ini dari 2012 sampai sekarang 10 tahun. Sudah 10 tahun. Sudah panjang perjalanannya. Di sini setahun di Jambi 2013. Sampai sekarang. Berarti 2013 sampai sekarang ya. Ya di Jambi. Oke. Okay. Nah, itu kan kalau udah prestasi sih ya, kalau tim APNS, APMS tuh udah enggak di lumayan. Udah enggak diraguin lagi nih, piala di kandang player udah banyak banget nih kan gitu. Di 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, oke. Okay. Itu piala semua 3 tahun terakhir. Berarti sebelumnya udah panjang juga ya berusaha ya, perjuangan ya. Iya, prosesnya juga enggak begitu begini kan langsung juga. Gampang, gampang itu ya. Nah. Ini kandang di sini sudah berapa lama kok? Ini sudah mau 7-8 tahun juga. 7-8 tahun juga ya. Setelah di sana pindah langsung kemari ya? Sana bukan kandang, cuma tempat liar. Tempat liar ya? Ya. Oh gitu. Setelahnya sudah bosan main, tolak sana semua. Oh oke, okay. Berarti memang awal mula terbentuk APMS di sini ya, di kandang inilah ya. Nah, total pacekan berapa banyak nih kok di sini? Kalau di sini pacekan yang kita pakai cuma ini, cuma 4. 4 aja ya, cuman produksi terus lah ya. Produksi terus. Nah, dari pacekan itu kan, pasti kan ada yang buat main, ada yang dijual, dan ada yang nggak kepake. Nah, kalau yang buat main kan pasti kan kita latih kan gitu ya. Nah, setelah yang nggak dijual ini, yang dijual ini gimana tuh kok? Sell-nya kok? Jual kita jual ke teman-teman lah, banyak nih di tim-tim lain, Palembang. Masih seputaran Pulau Sumatera atau Sumatera aja ya? Ada satu di Koyun Baron. Koyun Baron. Senangin. Anak Senangin. Balik kandang asalnya. Balik kandang asalnya. Jadinya anaknya kan kemarin sih cerita ya, kan diceritain tuh ternyata Senangin itu masih cicit sapu angin ya, berarti ya bawa cicit ya gitu, balikin lagi ke Baron lah gitu. Oke, berarti memang untuk APMS ini masih ama berkiprahnya masih di sekitaran pulau apa Sumatera ya. Berarti next mau Lampung ada juga. Lampung, ada juga di Lampung gitu. Berarti memang udah mulai menyebar lah ya terah APMS ini ya. Nah, itu pakai ring sendiri kan kok ya. Oke. Rencana nih, plan ke depannya gitu, harapan dari apa ya, ceritanya maksudnya harapan dari tim APMS nih buat merpati kolong yang di Jambi nih gimana nih maksudnya harapannya? Ya harapannya semoga maju, bersatu, hadiah makin besar, makin seru. Oh, oke, okay. Peminat makin banyak ya kalau gitu. Tapi kan memang APMS nih benar-benar mendominasi Jambi nih. setiap giringan juara nih kan gitu. Ya, yeah. Alhamdulillah lah. Tapi perjuangan sih kok ya, nggak mudah lah itu dari berapa tahun. Perlu perjuangan.